Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat mancing dan kawan-kawan subscriber semuanya. Hari ini tengah hari, matahari pas trik-triknya, bro. Kita mau panen kangkung. Tapi sebelumnya, saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia dan terus mendukung channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita mau lanjut panen, karena ini udah masanya panen. Bayamnya sudah, bukan kangkung ya, bayam tadi. Oh ya, bayam. Kita mau panen bayam. Bayamnya sudah besar-besar, tapi baru bisa kita panen sekarang. Kita mau panen dulu. Ini tengah hari, jadi kita harus cepet-cepet. Panas banget, bro. Oke, kita panen bayam dulu. Ya, bayam merahnya. Kalau bayam merahnya pas yang masa panen ini. Enggak terlalu besar, tapi yang bayam hijaunya cukup besar. Kita panen semua aja karena memang udah enggak. Karena udah usianya kalau kayak gini memang karena faktor lain-lain, jadi ya ada yang kecil-kecil seperti ini. Harusnya seperti ini semua ya, bro. Kalau seperti ini semua, matahari pas di atas kepala. Bentar lagi ada duhur, ini kurang lebih jam 11 siang. Bayam merah. Lebat sekali daun. Batangnya juga besar sekali. Sayur di rumah ini nggak jauh-jauh juga, kebunnya cuma seperti ini kan rumahnya. Tiap bulan kita bisa panen. Bayam, bro. Thank you.
mancing dan kawan-kawan subscriber semuanya. Alhamdulillah sudah selesai dan juga udah azan zuhur. Kita mau masuk dulu, kita mau sholat, terus prepare ini, beres-beres ini, biar nanti bisa dimasak. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah ngikutin panen kita kali ini. Alhamdulillah kali ini bisa panen lagi, lumayan. Walaupun nggak begitu maksimal, tapi ya segini sudah alhamdulillah banget ya. Oke teman-teman semua, ini dia hasilnya. Nah, ini kita mau prepare, mau kita cut, insya Allah kita bagi. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti panen ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Ayo berhidroponik, ayo bertani, bertani itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.